Teman-teman sekalian, the power of two. How to make the most of your partnership at work and in life. Pagi ini 1 Agustus 2020 saya akan mereview buku judulnya The Power of Two. Jadi buku ini ditulis oleh Rod Wagner dan Gail Muller dari Gallup. Jadi ini salah satu dari buku Gallup yang ditulis 10 tahun yang lalu. Saya baru dapat dan baru baca, direkomendasikan oleh Rizwan. Rizwan ini salah satu Gallup Strength Coach yang sangat hebat, ya. Pengetahuannya luar biasa, pendalamannya hebat. Dan ini rekomendasi beliau. Jadi saya baru baca selama 2 hari habis. Ini buku ini saya habiskan dalam 2 hari. Ada yang tanya, saya kalau baca berapa lama? Ini 2 hari, tanggal 30 dan 31. Jadi saya baca semuanya. Dan bukunya cukup banyak begini, ya. Dan saya biasanya, ini kebiasaan saya untuk mencoret-coret, ya. Kalau coret-coretannya baru sedikit gini, berarti baru pertama kali dibaca. Nanti kalau semakin saya baca ulang, semakin akan banyak, ya. Jadi buku ini adalah tentang partnership. Partnership bisa suami istri, bisa kongsi bisnis, bisa atasan bawahan, bisa bos dan manajer, bisa manajer dan anak buahnya, bisa teman kerja, bisa juga sahabat saja, tetapi semua tentang partnership. Jadi judulnya adalah The Power of Two. The Power of Two, ya. Nah, saya cari dulu loh, kan. The Power of Two. Buku ini menarik banget menurut saya. Kenapa? Karena saya sudah berbisnis selama 34 tahun. 86 Januari saya mulai berbisnis, ya. 86 Januari. Jadi saya sudah berbisnis selama 34 tahun. Dan ini adalah cara saya berbisnis. Ini adalah kehidupan saya dalam berbisnis. Saya selalu berbisnis dengan berpartner dengan orang lain. Dan ketika membaca ini sebenarnya banyak sekali aha moment saya. Oh iya, ini dulu gini. Oh iya, ini gini. Jadi kayak refleksi yang otomatis. Jadi cepet banget bacanya, ya. Jadi 2 hari sudah habis semua. Sudah habis semua. Kemarin malam saya pikir udah besok saya buat review, gitu. Jadi menurut saya ini buku yang sangat powerful ketika Anda mau bekerja sama dengan orang lain. Baik dalam bisnis, keluarga, ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, ataupun di dalam Anda memanage anak buah. The Power of Two. Buku ini keren banget, ya. Dan ditulis dengan gayanya Gallup yang selalu berbasis riset. Jadi dia mengecek orang, mengetes orang, mempertanyakan, ya. Lalu dari semua data interview dijadikan satu, disederhanakan, dikecilkan, dan didapatlah 8 elemen yang merupakan The Power of Two, ya. 8 elemen. Jadi ada 8 hal, ya, yang menurut saya sangat-sangat powerful, ya. Dan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu, ya. Satu, saya tulis 8 aja, satu, ya. Dia sebut complementary strength. Complementary strength. Complementary strengths. Complementary strengths. Apa yang dimaksud dengan complementary strengths, ya? Dia bilang bahwa di dalam sebuah kerjasama antara saya tarik sedikit supaya dapat, ya, supaya, ya, oke. Jadi complementary strengths. Dia bilang bahwa partnership, bekerja sama dua orang, itu bukannya saya punya kekuatan dan dia punya kekuatan yang sama, tetapi justru saya dan dia beda. Ketika saya beda, kita jadi kerjasama. Ketika Steve Jobs dengan Steve Wozniak kerjasama, jadilah sebuah power yang luar biasa. Justru dia bilang, di dalam partnership yang hebat, itu terjadi kerjasama dari dua ilmu, dua kondisi, dua keadaan yang sangat berbeda. Strength kita masing-masing, kalau Anda ikut dengan Gallup Strengths, di mana Anda mengecek what is your 5 talents, dan Anda bekerja untuk memperbaiki talenta Anda untuk menjadi strength, maka Anda akan paham hal ini, yaitu kita punya strength yang berbeda, kita punya gaya yang berbeda. Saya dengan
Pak Elwin itu beda. Jadi ketika saya sangat cepat, dia sangat lambat. Ketika dia hati-hati, saya wah, udah langsung aja, gak usah mikir gitu ya. Begitupun ketika saya dengan Pak Yoyo, partner saya di Wellness Group ya, itu juga beda ya. Dimana dia sangat disiplin, sangat ini, saya sangat ngawur gitu, saya sangat tidak teratur ya. Nah, ternyata complementary strength ini powerful. Jangan mencari partner atau teman yang persis dengan Anda, karena Anda dirugikan. Yang harus adalah cari orang yang berbeda dengan Anda. Gayanya beda, caranya beda, cara berpikirnya beda. Tetapi kita memahami bahwa dia punya kelebihan di sana, saya punya kelebihan di sini. Sehingga di dalam banyak persoalan, biarlah dia yang memikir hal ini, saya memikir hal yang berbeda. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat powerful ya. Yaitu kita punya kekuatan, orang lain punya kekuatan, kita menjadi beda dengan dia. Ini yang menurut saya sangat penting di dalam partnership. Selalu kalau saya mencari partner, selalu mencari partner yang punya kelebihan di satu lini. Kadang-kadang kita punya kesamaan, enggak apa-apa ya. Setiap orang unik, setiap orang beda. Carilah justru yang berbeda. Dari perbedaan itu justru timbul kekuatan. Jangan perbedaan itu dihilangkan. Kenapa sih kamu suka hati-hati membuat catatan? Saya kan enggak, kamu ikut saya aja. Nah itu salah. Kamu hati-hati bikin catatan, oke, saya gak bikin catatan. Saya emosional, kamu rasional. Itu very powerful, banyak contoh-contoh orang yang menyatakan begitu. Yang kedua, yang disebut dengan a common mission. A common mission. Nah, apa sih a common mission? A common mission itu adalah sebuah tujuan yang sama. Jadi Anda dengan anak buah Anda, atau Anda dengan partner Anda, atau Anda dengan istri Anda, dengan suami Anda, dengan sahabat Anda, harus punya tujuan yang sama. Kita harus tahu maunya ke sana, dan keduanya sadar itu mau kita. Sehingga perbedaan di antara kita tidak apa-apa, tetapi kita jelas punya tujuan yang sama. Kita sering bicara tentang beautiful enemy ya. Beautiful enemy itu adalah orang yang tidak sama dengan Anda, berbeda pendapat, berdebat dengan Anda, tetapi sebenarnya tujuannya sama, sama baiknya. Karena sebenarnya kita punya tujuan yang sama-sama baiknya. Ini disebut dengan a common mission. Jadi kalau dua orang berpartner itu punya common mission, punya misi yang sama, punya kesamaan dalam tujuan, maka kerjasama itu akan menjadi lebih baik. Ketiga, fairness. Nah, di buku ini diceritakan lagi tentang video yang sering saya pakai di seminar, yaitu tentang kapucin. Kapucin itu monkey. Jadi ada kera, ketika kera itu dikasihin timun dua-duanya, dua kera di dalam tempat yang berbeda ya. Dikasih timun dua-duanya, dua-duanya happy, disuruh kerja mindahin batu mau, suruh menjamin. Tapi ketika yang satu dikasih anggur, satu dikasih timun, marah yang dikasih timun ya. Langsung enggak mau kerja, batunya dilempar ke orang. Nah, ini menarik ya. Ini menceritakan bagaimana fairness atau keadilan di dalam kita menghadapi orang itu penting. Keadilan terhadap kerja kita, keadilan terhadap kerjanya dia. Kamu punya partner, kamu mulai memikirkan, aku kerja lebih keras. Dia santai-santai, kok enak, duitnya dapatnya sama. Nah, itu mulai retak hubungan Anda. Karena tidak ada perasaan bahwa kita fair gitu. Kita sama-sama fair ya. Kita harus sama-sama, kamu kerjanya sama dengan aku kerjanya sama ya. Keretaan tadi karena mempengaruhi dua hal. Satu, mempengaruhi fairness. Dan yang kedua nanti kita akan bicara, mempengaruhi unselfishness, itu yang terakhir ya. Dua elemen itu akan mengganggu hubungan Anda. Fairness adalah ketika saya bekerja, saya jadi bos, saya punya anak buah 4, saya memberi beban kerja yang sama ya. Nah, ketika beban kerja itu sama dan kita merasa oh fair ya, tidak selalu 50-50 ya. Kalau saya misalkan punya saham 80%, kamu cuma 20%, saya kerja lebih banyak, itu oke gitu ya. Jadi orang-orang selalu merasa, atau aku dapat porsi lebih banyak. Misalkan ini kerjasama partnership, satunya 40, satunya 60%, tapi bareng-bareng kerja ya, yang 60 memberikan value yang lebih, itu gak apa-apa gitu ya. Tetapi ada satu sense bahwa apa yang saya dapatkan dan siapa yang saya kerjakan di dalam hubungan kita berdua itu adalah sesuatu yang fair gitu ya. Yang keempat adalah trust. Nah, ini problem ini memang ya. Kalau Anda sudah mulai tidak percaya sama teman Anda, tidak percaya sama partner Anda, sudah repot. Ya, sudah repot. Trust itu adalah kita percaya sama dia.
Begitu saya mengerjakan sesuatu, tolong ya ini kerjakan besok ya. Oke, besok kita ketemu di depan klien ya. Dan besok ketika ketemu di depan klien, pekerjaan Anda sudah selesai. Saya percaya bahwa partner saya dalam mengerjakan hal ini sudah sangat mampu, sudah sangat percaya. Dan saya tahu, kalau dia misalkan tidak bisa, dia akan tanya ke saya, dia akan telepon ke saya, dia akan cek dengan saya. Tetapi ketika saya yakin dia sudah mengerjakan, saya tidak perlu memikirkan lagi, karena pasti sudah dia kerjakan. Ini trust level. Trust level ini harus tinggi di dalam partnership. Baik dalam partnership antara suami istri, antara kongsi bisnis, atau antara bos dan bawahan, ataupun kolega dengan kolega. Jadi di dalam sebutan the power of two, di sini hanya menghitung kamu dan saya, dua orang gitu ya. Maka dia bilang bahwa bisa bawahan atasan juga ya, bisa saya dan bos saya, bisa saya dan anak buah saya. Tapi dia bilang trust level ini harus tinggi. Kalau saya tidak percaya bahwa kamu mengerjakannya dengan sebaik mungkin, maka itu problem. Ya. Kita, wah jangan-jangan dia malas, jangan-jangan dia malam bilang kerja tapi tidak kerja. Nah ini problem. Sehingga Anda harus menimbulkan trust faktor yang sangat tinggi. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5. Nah ini menarik ini. Acceptance. Dalam bahasa Indonesianya disebut penerimaan, acceptance ya. Saya akhir-akhir ini ketika belajar banyak tentang Gallup, tentang strength, saya mulai menguatkan acceptance saya. Saya harus menerima bahwa setiap orang beda. Kalau saya bilang, ayo besok ngejain. Aduh pak, kalau besok enggak sempat pak, saya butuh waktu seminggu. Oke, seminggu lah. Karena dia beda dengan saya. Saya berpikir satu hari harus selesai, besok bisa jalan gitu ya. Tetapi dia berpikir seminggu, enggak apa-apa, jangan disalahkan ya. Kita harus menerima apa adanya dari partner kita, kelebihan dan kekurangannya, karena dia datang sebagai sebuah paket ya, seperti paket kalau lagi lebaran dikasih parcel itu ya. Oh saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini. Tapi yang tidak Anda sukai juga harus Anda terima, karena itu bagian dari dia gitu ya. Karena itu bagian dari dia, maka itu harus kamu terima. Dengan kamu mulai menerima apa yang bukan kamu sukai, maka kamu mulai menerima dan mulai menyadari orang itu secara seutuhnya. Dan dengan memahami partner Anda secara seutuhnya, Anda menjadi lebih powerful di dalam pekerja sama ataupun di dalam partnership itu. Kita harus bisa menerima lebih dan kurangnya dari seseorang itu. Itu nomor 5. Nah nomor 6, menarik ini ya. Forgiveness. Saya nggak mikir bahwa ini bakal masuk. Ya, jadi saya nggak mikir forgiveness itu masuk. Ternyata partnership yang baik itu adalah tahu untuk mengampuni dan memaafkan. Ya. Partner Anda pasti bisa salah. Anda juga pasti bisa salah. Dengan kesadaran bahwa kita mungkin salah, ya, dan kita mungkin melakukan sebuah kesalahan, Anda harus mau untuk memaafkan dari hati yang paling tulus. Karena dengan Anda memaafkan itu, Anda memperkuat bonding Anda di dalam Anda melakukan partnership itu. Jadi apa yang disebut dengan forgiveness, mau memaafkan kesalahannya orang, baik kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang kecil, Anda maafkan dia dan itu akan sangat powerful. Karena kita tahu bahwa kita akan mempunyai kesalahan, tapi kita juga tahu bahwa kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta maaf dan kita harus minta maaf dengan tulus. Dan sebagai partner yang baik, kalau Anda melihat bahwa kehidupan ini akan panjang dan Anda melihat dia sebagai partner Anda dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, Anda harus mau memaafkan. Karena memaafkan itu juga memberikan kedamaian buat diri kita sendiri, ya, dan memberikan pengampunan dan kebahagiaan buat orang yang Anda maafkan. Itu yang nomor 6. Nah, nomor 7, communicating. Jadi communicating ini berkomunikasi ya, communicating. Nomor 7 ini saya tidak pernah berpikir juga di dalam berbisnis partner. Karena menurut saya secara natural kita akan melakukan komunikasi. Tapi buku ini bilang lebih baik over communicate daripada under communicate. Lebih baik over communicate terutama untuk hal yang esensial di dalam partnership Anda. Saya ulangi, hal-hal yang esensial, yang penting di dalam partnership. Kadang-kadang orang itu berkomunikasi dengan baik, dengan buahnya, selalu ngobrol, tapi tidak
mengatakan hal-hal yang penting di dalam bisnisnya atau di dalam hubungannya. Jadi segalanya yang tidak enak disabu, ditaruh di bawah karpet, itu bahaya. Ya. Jadi ketika kita tidak nyaman dengan anak buah, dengan partner kita, siapapun itu, duduk ngomong, "Mas, saya tidak nyaman dengan keadaanmu ini. Kamu tadi bilangnya begini. Apa yang sebetulnya bisa saya bantu supaya lebih baik?" Komunikasi itu jadi powerful. Bukan berarti Anda boleh ngawur ngomong, ya. Bukan itu. Bukan Anda boleh ngawur berbicara dengan orang. Tetapi Anda boleh berkomunikasi dengan terbuka dengan partner itu. Kalau Anda tidak mampu berkomunikasi dengan terbuka dengan orang itu jadi problem. Karena akan terjadi artificial harmony. Jadi tidak seolah-olah kayaknya, apa kabar, baik lo ya. Begitu dia noleng ngomong, orang itu kurang ajar lo. Dia gini. Nah itu problem. Ya. Komunikasi yang terbuka, komunikasi yang santun dan baik, bukan memaki ya. Komunikasi yang mengucapkan hal-hal yang esensial dalam hubungan kita dengan dia, itu akan sangat powerful di dalam partnership. Ya. Akan sangat powerful di dalam partnership. Dan yang ke-8 dan yang terakhir adalah, ini yang tadi saya bilang, unselfishness. Unselfishness. Kalau dalam bahasa saya, mau mengalah. Kalau dalam bahasa saya, mau mengalah. Ini adalah 8 elemen yang menurut Gallup membawahi hubungan antara dua orang, the power of two. Yang terakhir adalah unselfishness. Saya akan cerita sedikit tentang ini. Selamat pagi. Kopi saya yang pertama. Saya selalu meminum 1-2 gelas kopi. Kadang-kadang kalau terpaksa 3 dalam sehari, ya. Nah, dalam the power of two, di dalam the power of two, ya, the power of two. Unselfishness. Kalau saya ditanyain orang, "Pak San, Bapak sudah join dengan orang begitu banyak ya. Apa kunci inti dalam join itu?" Saya bilang kalau satu aja, saya bilang mau mengalah. Dajet, mau mengalah. Tidak boleh egois. Simple itu. Ketika tadi saya sudah cerita, ketika Anda mulai berpikir bahwa aku kongsi sama dia enggak fair loh. Saya kerjanya lebih banyak. Ya, dia kerjanya lebih sedikit. Kenapa dapat duitnya sama? Wah, itu sudah mulai. Hubungan Anda akan mulai retak. Anda tidak akan lagi menghargai orang itu dan Anda tidak akan melakukan sesuatu yang luar biasa bersama dengan dia. Karena unselfishness atau kemauan kita, kerelaan kita untuk melakukan lebih buat orang lain tanpa merasa rugi, tanpa merasa bahwa saya sudah memberikan lebih, tanpa merasa bahwa kenapa dapat duitnya sama, atau bahkan lebih celaka lagi, kenapa dia dapat duitnya lebih banyak dari saya. Itu akan problem, ya. Itu akan problem. Dalam buku The Power of Two dijelaskan bagaimana unselfishness, kemauan kita untuk mengalah dengan orang lain, untuk tidak menganggap bahwa kita dapat bagian lebih banyak, itu akan sangat powerful sekali, ya. Dan menurut saya kalau ditanyain satu, itu yang menurut saya paling besar. Kalau saya nih ya, yang saya merasa benar itu adalah satu, ya, ini banget, ya. Ini juga sangat banget, ya. Ini sangat banget menurut saya, ya. Ini sangat banget, ya, nomor 5 ini dan nomor 8. Ini hal-hal yang sudah ada di benak saya ketika ditanya orang, "Pak, Bapak kalau disuruh orang cerita tentang bagaimana bekerja sama dengan orang itu dalam pikiran saya." Sejak saya berbisnis di awal tahun 86 Januari, ya, saya bekerja sama dengan Pak Johan Irwanto, saya bekerja sama dengan Pak Yoyo, saya bekerja sama dengan Pak Elwin, saya bekerja sama dengan banyak orang, dengan Pak Edi, saya bekerja sama dengan, wah, sudah banyak orang sekali saya kerja sama. Selalu saya memikirkan ini tanpa sadar. Karena saya selalu berbisnis lebih sering berpartner dengan orang lain daripada bisnis sendiri. Bahkan mungkin boleh dibilang saya tidak pernah betul-betul berbisnis sendiri, itu tidak pernah, ya. Nah, menurut saya buku ini sangat powerful, sangat bagus, ya. Saya lihat dulu ya terbitannya kapan. Seingat saya kok 10 tahunan. 2009, jadi 11 tahun yang lalu terbitannya, ya. Dibuat oleh Gallup dan banyak riset-riset di belakangnya yang sangat powerful. Riset ini bilang kalau seseorang itu angkanya berapa, apakah dia angka berapa dari pendapat ini, apakah dia berpartnernya lebih baik. Bahkan ketika seorang bos dan anak buah merasa
bosku itu lebih bersifat sebagai partnerku loh, bukan pemerintah. Itu ternyata menaikkan semua performennya, kemampuannya, dan apa namanya, daya kerjanya, produktivitasnya. Jadi orang ketika merasa bahwa atasannya adalah partnernya, dia akan bekerja dengan lebih baik. Nah, awalnya saya tahu ini tentang kerjasama dua orang, tapi saya tidak tahu bahwa isinya ternyata begitu kaya dan begitu banyak dan begitu berguna menurut saya. Jadi kemarin dulu saya mulai baca pagi, wah ini kok bagus ya, saya coret-coret, wah bagus ya, jadi terserap gitu. Jadi dalam 2 hari buku ini habis gitu, buku ini habis. Dan menurut saya buku ini very powerful. Ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Saya beli di Amazon, jadi Anda bisa beli di Amazon. 2 orang ini adalah pejabat tinggi Gallup. Akhir-akhir ini saya sering sekali melihat tentang Gallup. Dan Gallup itu sangat powerful di dalam riset dan di dalam data. Jadi ketika saya baca buku ini, saya cukup happy banget. Karena ternyata apa yang saya yakini selama ini dalam berpartner, itu ternyata di dalam buku ini divalidasi bahwa itu sangat penting. Yaitu satu, kita punya complementary strength, saling punya kelebihan masing-masing. Yang kedua, punya tujuan yang sama, jelas tahu tujuannya. Yang ketiga, kita merasa sama-sama fair dalam bagi kerja ini. Yang keempat, trust, ini penting sekali, percayaan, trust. Dan yang kelima, acceptance, mau menerima dia seperti apa adanya. Yang keenam, forgiveness, mau mengampuni atau memaafkan ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Dan yang ketujuh, communicating, berkomunikasi dengan lebih terhadap hal-hal yang kunci, terhadap hal-hal yang penting di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang penting, bukan hanya sekedar berbicara hal-hal yang superficial, hal-hal yang tidak sekedar berbicara dengan hal-hal yang, wah kamu bagus ya, bukan itu, tapi esensi dari percakapan yang memang penting. Dan yang terakhir dan yang paling penting menurut saya adalah kemauan untuk mengalah dan tidak egois di dalam berpartner. Semoga review pendek ini berguna untuk teman-teman semua. Tolong diberi komen apakah Anda suka dengan review ini. Kita coba format dengan banyak menulis ya. Dan apakah review ini berguna. Saya akan melakukan review yang sama ini dalam bahasa Inggris. Saya sedang melatih karena sudah 1 kali bikin review bahasa Inggris. Saya akan mereview dalam bahasa Inggris. Tolong follow Business Wisdom Institute. Business Wisdom Institute itu adalah IG perusahaan, IG kita bersama antara saya dengan Business Wisdom Institute. Saya akan mereview pakai bahasa Inggris tentang buku yang sama hari ini di Business Wisdom Institute. Kalau Anda mau bisa lihat di sana. Terima kasih, saya Tanah Disantoso, sukses selalu untuk Anda.